Oke, ini kita udah ada di jembatan tinggi Rawat Menceng. Jembatan Nusa 2. Dan masih dengan target ABGT Cakil ya. Rupanya sih masih dengan micro jig. Nah, jadi untuk BBGT yang size-nya lumayan mungil ya, paling cocok tuh pakai micro jig 5 sampai 7 gram ya. Terus dengan joran juga yang sangat ideal tuh pakai yang 3 lip. Nah, kalau saya menggunakan cangkek Gen S 3 lip. Karena apa? Biar dapat sensasi strike-nya ya. Kalau main 6 lip ya kurang sensasinya. Kecuali ya pasang gede itu pakai 6 lip, wah dijamin lah guys, asik banget guys. Oke guys, pantau aja terus kerjain video, mudah-mudahan banyak strike-nya sini ya. Tuh. Nah. Ngamin nih ini biasanya. Oh, di itu biasanya. Wih, segede ah. Ini barakuda no. Enggak. Ini popper kacang kapri jablok no. Mamma mia, lezat tos. Strike one. Ini langsung amin. Hah? Kerapu. Ah. Ini lepuh no peletan. Hey. Ini peletan nah, ini gede gede. Dugong. 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 Ini dugong guys ya, ini beracun jadi jangan dicotot nih. Nanti kalau dicotot kita yang balik dicotot guys. One minute 37 seconds later. Hah? Tuh boh nih, gini ya. Ini langsung dong. Pindah di situ depannya. Teh kuang kamu berde. Tuh bane tu ya berarti kene ni. Cie, cie dia strike nak. Cie, cie. Cie. Cie, cie. Cekil. Cie. Akhirnya bapaknya bisa tersenyum. Setelah lama enggak bisa strike, Pak ya. Oke. Saya lagi nol tol diam-diam guys. Nih senyum nak dikit Pak. Gimana Pak? Oh, strike dia. Ih, cakil. Bapak ini senyum-senyum no. Saya lagi nol tol guys, langsung aja masukin cakalnya ke nasi saya Pak. Nipis semuanya ya. Saya lagi makan guys. Justru
Udah dua nih naik guys. Saya lagi makan nasi kasik ya. Ini cakil. Ih, ternyata ketemu lagi cakilnya. Ya saya lanjut lagi makan ini. Makan lagi guys. Masih dengan sambal hijau, mie keriting sama apa namanya? Selendrang apa selendrang? Rondeng. Itu rondeng guys, bukan selendrang. Wah, jembot. Aman situ di tuh parkirnya. Nih di sini. Hei, ini kan di ini kamu ya. Ini agak kamu nang jadi ini. Ini agak kamu nang ya parkir. Ini agak mau kamu. Amin lah san. Hah? Mau kerijingan ber? Pas ngulur. Iya. Ada. Segena ber? Ah kan? Ya, cakil cakil cakil, aja cakil. Nih, aku kan cakil guys. Cakil is good pokoknya guys. Nah, aku pecel apa? 1000s of tears later. Guys, kita mau geser spot karena air posisi udah kecil. Kali ini spot yang potensial sekarang di bawah tol. Oke, mudah-mudahan aja ada tambahan track ya. Gosip pacai. Luar lah konon. Eh, bo. Ah. Terakhir, terakhir, terakhir. Satu lamun. Satu lamun. Tu itu. Tu ni tebal lamunnya. Ah kan, iya kan, benar kan. Cang orang apa? Masih percaya nggak jadi cang cek? Murain apa nak percaya nak orang cang? Wah. Ah, bapak-bapak, saudara-saudara. Ternyata saya bisa strike di sini, guys. Jadi ini guys, ini popper barunya guys. Oh, it's good. Pacar saya percaya gak ada gak ada tiang. Kan, pemulih. Dan itulah trip hari ini ya. Ya lumayan sih. Enggak muncus-muncus sekali ya. Di itu tadi strike terakhir ya. Sekaligus penutup trip kali ini. Masih dengan mini pop handmade dari Sana Jus, dan saya menggunakan micro jig juga ya, micro jig handmade kalau enggak salah si Aksa atau Yopi ya. Aksa atau Yopi dan Nuno gitu. Ini kemarin dia yang ngasih ya.
Dan untuk Mini Pop sangat rekomendasi ini. Warnanya yang keren. Ini dijamin ini jos. Ya buat teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk support channel saya dengan cara subscribe. Dan jangan lupa notifikasi loncengnya diaktifkan agar enggak ketinggalan video mancing terbaru dari channel Mancing Poncos Jones. Dan sampai ketemu di trip selanjutnya, mudah-mudahan di next trip lebih ramai lagi ya. Oke. Sampai ketemu di trip selanjutnya. Nah, nah. Cakil.